Saat ini Pak Nopal benar-benar senang dan bahagia karena akhirnya ia telah mendengar kabar dari Dewa bahwa Nana dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Hal ini tentunya membuat Pak Nopal merasa sangat antusias sekali untuk bertemu Nana dan juga Junior. Akhirnya Pak Nopal pun meminta kepada Dewa agar ia diizinkan untuk bertemu Nana dan juga Junior. Kini Pak Nopal benar-benar lega dan bahagia karena mengetahui bahwa Nana telah dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Dan ternyata Pak Nopal masih berkesempatan untuk menyaksikan kebahagiaan Dewa dan Nana bersama keluarga kecilnya.